Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau panduan bagaimana cara aktivasi aplikasi bimbingan perilaku anak yang sebelumnya sudah saya instalasi. Nah, kebetulan untuk aplikasi bimbingan perilaku anak ini memang tidak selamanya aktif ya. Jadi aplikasi ini trialnya itu biasanya sampai 3 hari. Jadi kalau sudah kita instalasi selama 3 hari itu dia nanti akan membutuhkan serial number untuk aktivasi supaya aplikasi tersebut berjalan selamanya atau full version gitu ya. Nah, cara untuk aktivasi itu kita buka aplikasi yang sudah diinstal terlebih dahulu. Aplikasi bimbingan perilaku anak tentunya. Kita coba buka aplikasinya. Ini. Baik, kita tunggu. Nah, ketika ini sudah terbuka nanti dia otomatis akan muncul sendiri VIN ya. Jadi tidak bisa lagi kebuka seperti yang kemarin-kemarin bisa langsung masuk ke menu materi atau konsultasi. Nah, di sini muncul VIN. VIN ini harus kita WA-kan. Memang di sini sih kita harus silahkan SMS-kan ya, tapi ini sebenarnya harus di WA-kan ya, lewat WA saja seperti itu. Karena kalau lewat SMS, kalau ada trouble itu kita nggak bisa kontrol trouble-nya sebelah mana. Jadi kita akan WA ke nomor yang ini. Nanti kita tunggu balasannya. Ketika sudah muncul serial number-nya, kita akan masukkan. Oke, kita jeda dulu. Di sini saya sudah mendapatkan serial number, lalu saya masukkan, langsung tinggal klik OK aja. Kita sekarang akan membuka aplikasi BTA-nya apakah sudah full version. Oke, ternyata kalau kita sudah masukkan serial number-nya itu sudah full version ya. Ini nggak bakal lagi terulang aktivasi kayak tadi, jadi udah cukup satu kali, ke depan nggak usah lagi aktivasi kecuali itu beda laptop ya, itu harus aktivasi. Baik, terima kasih.